Kerajaan Negeri Melaka bakal mengadakan kerjasama pelancongan dengan Kerajaan Negeri Terengganu membabitkan pakej pelancongan garam di laut, asam di darat Melaka-Terengganu. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Negeri, Datuk Mohd Jalani Khamis berkata, kerjasama dengan negeri pantai timur itu adalah program pelancongan duhala bagi menyokong pelaksanaan gelembung perjalanan travel bubble oleh Kerajaan Persekutuan. Justru satu lawatan kerja ke Terengganu diadakan bermula hari ini sehingga 1 April depan bagi melihat cadangan pakej-pakej pelancongan termasuk keadaan fasiliti pelancongan yang disediakan sebelum pakej ditawarkan. Jadi kita akan memfokuskan pelancongan domestik interstate. Kerana itu kita akan pergi pada state-state yang masih lagi belum masih yang sudah tidak terbatas, ya, seperti Terengganu dan beberapa negeri yang lain. Dan selepas ini kita akan memberi penumpuan kepada pakej-pakej tertentu berdasarkan negeri-negeri. Contohnya kalau macam Sabah dan Sarawak, mereka mempunyai satu pakej pelancongan ekosistem yang agak advance, ya. Jadi Melaka akan buat pertukaran. Maksudnya 2 malam mungkin di Melaka, 2 malam di Sabah. 2 malam di Melaka, 2 malam di Terengganu. 2 malam di Melaka, 2 malam di Sarawak, dan kita akan bekerjasama supaya kita tidak mewujudkan persaingan tetapi kerjasama bagi memangkinkan lagi pakej-pakej pelancongan dalam negeri. Beliau berkata demikian pada sidang media sokongan Kerajaan Negeri ke atas Interstate Travelling Bubble dan penganjuran program pelancongan negeri Melaka di Kota Cemerlang, Aikro. Bagaimanapun, jelasnya keputusan pelaksanaan kerjasama dan pakej yang bakal disediakan tersebut hanya akan diumumkan pada Khamis selepas lawatan kerja berakhir. Mengulas lanjut cadangan pakej yang ditawarkan, beliau berkata, Melaka menawarkan pakej pelancongan di darat, manakala Terengganu lebih kepada pelancongan laut membabitkan pulau-pulau yang terdapat di sana.